Wais Al-Qarni orang Yaman. Ya. Dia ada kelebihan yang banyak. Dapat jubah Nabi. Ya. Wais dapat hadiah jubah Nabi SAW. Dia ni seorang sahabat yang sangat cintakan Rasulullah. Ya. Sehingga dia pergi ke Madinah untuk berjumpa Nabi SAW. Ya. Tetapi dia tak jumpa Nabi. Sewaktu dia sampai di Madinah, Nabi tak ada. Ya. Nabi tak ada di rumah. Ya. Nabi keluar musafir. Dia tunggu Nabi. Ya. Tiba-tiba dapat berita mak dia sakit tenat. Ya. Ayah dia dah meninggal dunia. Ya. Dan dia terpaksa balik segera ke Yaman. Tuan-tuan bayangkan, datang dari Yaman ke Madinah semata-mata nak jumpa Rasulullah. Sampai di Madinah, Nabi tak ada. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya, mak sakit. Dia pergi rumah Nabi. Dan dia jumpa Aisyah. Dia jumpa Aisyah. Dan dia beritahu Aisyah, aku datang dari Yaman semata-mata nak jumpa Rasulullah. Karena aku cintakan Rasulullah. Aku rindu dengan Rasulullah. Wais Al-Qarni ni bila dengar Nabi patah gigi dalam perang Uhud, dia ambil batu, dihentak muka dia hingga patah gigi dia. Orang tanya dia, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, untuk merasai macam mana derita Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya? Dan dia balik ke Yaman. Bila dia bertolak balik, tak lama kemudian Nabi sampai. Nabi sampai di rumah. Aisyah menceritakan, menyampaikan salam Wais Al-Qarni kepada Rasulullah. Dan Nabi sangat terkilan. Nabi sangat terkilan. Ya. Lalu di waktu sahabat orang peniaga, sahabat-sahabat yang peniaga ni nak pergi ke Yaman, Nabi kirim jubah yang Nabi pakai kepada Wais Al-Qarni. Ya. Dan jubah tu dihadiahkan kepada Wais Al-Qarni. Dan Nabi sebut Wais Al-Qarni ni manusia di langit. Kalau kamu jumpa dia, jangan lupa kamu minta doa pada, jangan lupa kamu minta supaya dia doa untuk kamu. Nabi kata, kalau kamu nak kena ahli syurga, pergilah kamu ke Yaman, cari orang nama Wais Al-Qarni, dia ni ahli syurga. Ya. Dan disebut bahawa Wais Al-Qarni ni makhluk di langit, bukan makhluk di bumi. Kalau kamu jumpa dia, maka kamu jangan lupa minta supaya dia doa untuk kamu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak kena Wais Al-Qarni? Nabi kata, dia ada satu tanda pada tapak tangan dia. Ya. Satu tanda putih dia tapak tangan dia. Dia pernah kena penyakit kusta, ya, penyakit sopak, ya, hingga badannya kena sopak. Dan dia minta doa pada Allah Ta'ala, Allah sembuhkan penyakit dia kecuali sedikit tanda pada tapak tangan dia. Ya, Nabi pesan, kalau kamu jumpa dia, jangan lupa kamu suruhlah dia doa untuk kamu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari berjumpa dengan Wais Al-Qarni. Ya, dia tengok dia bersalam. Ya, Sayyidina Umar pusing tengok, nampak tanda tu. Dia tanya, siapa nama kamu? Kata dia, nama ku Abdullah. Kata Umar Al-Khattab, semua orang Abdullah. Abdullah hamba Allah. Ya, semua orang Abdullah. Dia kata, kamu Wais Al-Qarni? Dia kata, mana kamu tahu? Ya, karena Nabi pesan. Ya, Nabi pesan pada aku, bila aku jumpa kamu, Nabi suruh aku minta kamu tolong doa kamu untuk aku. Kata Umar Al-Khattab, kamu tolong doa kamu untuk aku. Semoga Allah Ta'ala masukkan aku syurga, tidak diazab di akhirat. Kata Wais Al-Qarni, aku boleh doa pada kamu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tolong rahsiakan diriku. Tolong rahsiakan diri aku. Jangan beritahu siapa-siapa tentang diriku. Lalu Umar berjanji dengan dia. Kemudian dia doakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan bayangkan, Wais Al-Qarni ni, mak dia kena lumpuh, sakit lumpuh. Dan dia ni tak pernah mengecewakan ibu dia. Tak pernah menolak. Apa saja mak dia sebut nak, dia akan usahakan. Apa saja mak dia rasa nak makan tu, dia akan cari. Walaupun dia ni orang susah. Ya, dia orang susah. Di zaman Sayyidina Umar Khattab, dia kerja jual daging di pasar. Badannya kurus. Ya, kurus sangat orangnya. Ya. Mak dia minta apa, dia akan tunaikan. Apa saja hajat mak dia, dia akan tunai. Tiba-tiba satu hari, mak dia minta benda yang sangat luar biasa. Ibunya minta pada dia, beritahu dia, Wais, aku teringin nak pergi ke Mekah. Aku teringin nak pergi buat haji di Mekah. Masya Allah. Ya, orang lumpuh, nak bawa macam mana?
Ya. Bukan ada kapal terbang masa tu. Bukan ada kereta masa tu. Dari Yaman naik unta. Ya. Tak ada kenderaan. Ya. Tak ada macam kita lah. Tapi Uwais ni seorang anak yang tak pernah mengecewakan ibunya. Bila mak dia sebut demikian, dia terus kata, baik mak, saya akan bawa ibu pergi ke Mekah. Ya. Dia mesti gendong mak dia di atas belakang, dia berjalan kaki. Ya. Bermula pada hari itu, Uwais Al-Qarni memikul seekor anak lembu. Dia pikul anak lembu atas belakang, dia naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Orang kata dia gila. Apa Uwais gendong tiap-tiap hari dokong anak lembu? Hingga berapa bulan dia gendong lembu tersebut untuk ambil tenaga. Sebab tenaga kita ni kalau kita latihkan dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kalau kita berhenti dia makin lemah. Almarhum Tok Guni Aziz beritahu saya, dia kata dulu waktu dia jadi menteri besar dia rasa badan sehat sangat. Sehat sangat. Bila dia berhenti jadi menteri besar, badan tu rasa lemah. Rasa lemah, rasa tak sihat. Ya. Rasa sebab ya. Sebab kita bila kerja kan lain, pagi-pagi mandi, kepala kita pun duk fikir kerja, kita pun siap pakai pos mat pergi kerja. Ya. Bila pencen kan terus nampak tua terus. Ya. Pencen je terus nampak tua. Jangan pencen. Ya. Jadi almarhum Tok Guni Aziz diberitahu saya, dia kata lepas dia berhenti jadi menteri besar, dia rasa sangat tak sihat. Saya beritahu dia, kalau macam tu kena pegang balik menteri besar. Ya, kena pegang semula. Dia kata mungkin tak pegang dah. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni digendong mak dia. Akhirnya dia bawa mak dia pergi ke Mekah, digendong ibunya di belakang dia. Ya. Sewaktu tawaf. Ya. Dia doa apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa ibuku. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku. Ya, ya Allah, ampunkan dosa ibuku. Ya. Dia minta Allah tak ampunkan dosa mak dia. Mak dia atas belakang dia. Hingga mak dia kata, wahai Uwais, kenapa kamu tidak minta doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa kamu? Kan biasa kita nak minta ampun, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa ibuku. Ya Allah ampunkan dosaku dan ampunkan dosa ibuku, ya Allah. Ampunkan dosa ayahku. Ya. Tapi Uwais Al-Qarni dia sebut, ya Allah ampunkan dosa ibuku, ya Allah ampunkan dosa ibuku. Sampai mak dia kata, wahai Uwais, kenapa kamu tak minta doa pada Allah, Allah ampunkan dosa kamu? Lalu kata Uwais Al-Qarni, wahai ibu, kalau Allah ampunkan dosa ibu, Allah akan ampunkan dosa anak dia. Ya, kalau Allah ampunkan dosa ibu, maka mesti Allah ampunkan dosa saya anaknya. Pasal apa? Karena ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kata Nabi SAW, Allah redha pada kita bila mak ayah kita redha pada kita. Dan Allah akan murka pada kita bila mak ayah kita murka pada kita. Bila Allah redha pada ibu kita, maka dia akan redha kepada anak. Kata Uwais Al-Qarni demikian.